Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Eko Oprek Official. Langsung saja. Di sini ada mobil kuda, diesel kuda. Di sini door locknya ada bagian depan kiri itu kadang bisa ngunci, kadang enggak saat di remote. Jadi nanti kita bongkar ini tutupnya ini, terus kita lihat dalamnya, semoga saja sama motornya dengan yang dibeli. Nah, ini sudah beli. Ini mereknya Kivok. Jadi kadang bisa ngunci, kadang enggak, itu ada kemungkinan kan di dalam motornya ini. Di dalamnya ini kan ada motor. Motornya itu ada brushless ya. Kalau orang bengkel bilangnya brostel itu. Nah, di sini ada brostelnya. Nah, kemungkinan brostelnya ada habis. Jadi ketika kena getaran dia nempel, bisa jalan. Pas ketemu yang aus itu enggak jalan, kemungkinan besar seperti itu. Jadi nanti kita langsung ganti ini ya, langsung ganti itu. Ini kabelnya cuma ada dua, jadi mudah. Jadi kalau ini beli satu itu harganya 25-30 ribu. Kalau beli satu paket ini sudah komplit, ini sudah komplit, itu kalau nggak salah dapat 4 ininya. Ini dapat 4 apa 5 ya. Itu intinya ini sudah pernah dipakai. Ini harganya cuman nih 95.000. Nah, berarti kan murah beli semuanya, beli paket. Oke. Sekarang kita bongkar urutan bongkarnya. Lepas ini di sini, ini dicongkel ada baut ya, kemudian ini dilepas, baru nanti ini dicongkel-congkel pakai tangan aja, terus dinaikkan ke atas seperti itu. Dan kebetulan peralatan obeng dan lain-lain belum tersedia, jadi ini saya ambil peralatannya dulu. Apa le? Obeng plus. Bapak mundi deh. Paut obeng plus mundi paut. Sing apik. Obeng plus. Cuwil iki. Oh, ini. Cokok telu. Ini sudah dikasih sama bosnya ini kopi, susunya belum ada. Kopi.
Alah. Kaya data manasi barang. Kenapa sih iki lho? Nih, jadi tadi congkel terus ada baut dilepas ya, pas sama ini, sama ini juga dilepas. Dah, nih sekarang saya pegang kamera. Ini mekaniknya datang. Sopora. Kan aku midi yo. Cepat senang, cepat saya boleh kan. Nah, ini kepala bengkelnya. Ini kepala bengkel. Yang ini anak PKL. Ini PKL. Peng men tatu kabeh engko bodine. Engko tangan ae. Nah, cungkil. Apanya? Ini anak PKL. Ini kelas 14 ini. Ya, ya. Kalau ada yang tanya, kok sampai 14? Silahkan tulis komentar. Ada di sini di Ndelopo itu kelas 14 ada. Jadi nunggak rong tahun. Gimana sih orangnya? Kurang ngambil. Kurang mau tes apa? Eh? Mau tes kurang ya? Wis. Mereka kapok. Iya, kepok. Kapok. Mereka kapok. Cukup kenceng-kencengan ini. Tidak ini memperbentuk lah. Sing bener ya kenceng kuwi, jadi gak edak ngono. Ya bener ini gede juga. Iya. Ya kuwi sih kita. Parane. Tuh. Ini ditarik munggah. Ditarik ke atas. Wah, cuel ngejoli loh, ukuran anak ini. Ya ditarik. Ditarik, aja dia enggak ditarik. Nah, putel. Ucul, murah putel. Di. Gila, ini kan ini. Nah, putel. Lah. Ya itu yang satunya dilepas kalian. Orang enak. Loh, lek mung leboknya kok ben gak kangelan, cepotan. Lah wis lek ra tok cepet tok pasane kono, lek ngelebokne kangelan. Ya ini mohon maaf ya, ini karena ngajari anak PKL. Jadi harus gini. Ini caranya ngene, caranya ngene. Oke, lebokne. Tek. Nah, masangnya kan enak kok. Aku ini tukang nyupat dasbor. Iya. Nggak apa-apa wi, yang penting kok angkat. Nah ini tarik muka. Apa nasi? Terus. Wi agak cepat. Soketan wi. Kita cepat kena. Iki bautnya gini. Soket. Iki bautnya. Tarik. Soket. Tarik. Iki. Tarik itu ada kancingannya itu tarik. Oke. Wes, sendeknya kono. Ini kalau melihat dari ininya ya, plastiknya ini belum pernah dibongkar ini. Masih ori. Enggak tahu kalau sama yang orang yang punyanya itu diguntingkan plastik sendiri. Tapi yang pasti ini masih orinya. Iya. Orinya seperti ini. Ori. Masih ori ini. Bilangnya yang punya. Ini saya coba lihat ini terus. Dosa ya. Dendong. Coba kan jangan lagi.
Gak apa-apa, dirapek nih kok. Lemur kok baliknya toh? Enggak. Ini malah pecah habis ya. Tek. Keri ya kuih. Di motor ini gitu. Gini lho. Buka gini. Ini lepas gini. Kalon, eman-eman masih orinya kita iki lho. Mobil plastikan ini. Iki apa iki? Apa? Memu daud. Apa ini wis? Iki lho panen ini. Iya. Iki nyempat iki, iki Riki. Oh, iki lho Om, motor ini gini. Heeh. Ini pot kotak iki. Ya pot iki mbek. Iki dari iki. Iki dari iki. Yo. Pas. Saya ngadem ya hasil banyaknya kayak. Baru tujuh kok. Gojok sapa lho. Oh, ben 10-an. Aku ben 10-an. Aku masih 10-an. Gak kuat gue. Gak kuat. Nggak mas, gue ingin ini gue abot mas ini gurap ini gila ucuan ini gurap ya ram enak sing bunter nah kalau sing plastik ya gila ini motor gue enak kira-kira oke sitok bumbung biar itu keluar tak pasang sitok ngono enak om neng mobil kuno enak mau kancingan kunci piro len berarti itu sih mugi 10 lebih piro sejalan tuh dipasangkan lo bro lo om kan tuh kena pura pura kan naik jajal coba kunci kunci 10 bang kok 11 gitu tulisannya piro wah mugi oke berarti berarti gak 10 bang iya, mikir lagi gede ya ini tangan lu orang kok ayo ganti, ganti 10-an ya 10-an lek wis luar lah iya, 10-an lek wis luar lan duwe lah ah karena gue ngulau kue aku pun cita yang di kue oh, tangan tuh namanya juga kalau wedang gue udah ini karena terlalu lama saya hentikan dulu aja intinya ini motor di dalam dilepas dulu nih kelihatan kenapa tidak nih? Cahaya oke tuh proses pemasangannya seperti ini ya nih untuk motornya itu dibautkan sini sama sini ya menggunakan ini platnya ini bawaannya oh. Terus dihubungkan ke ini jadi yang sebelah sana kawat yang sebelah sana itu harusnya kan nempel di motor bawaannya ya motor bawaannya itu tidak sama seperti ini bahasanya motor pistol jadi seperti itu oh saya tarik ya nah oh ini tuh jajan cek dicoba dulu terbalik enggak kabelnya kan kabelnya ada dua ini kalau ini jadi bunyi rumah kalau terbalik bisa balik munggah ya wes bentar ini berarti ini terbalik ya nah terbalik nah cok
marai kon iki lho Pak Ibet. Kabelnya di balik. Endi? Cukup anu ya. Jadi iki ning kene, iki ning kene. Ya, kan iki. Kebaliknya. Pengalek yo bingung to kok. Sebentokne, tokne. Tok. Sing kan ngene, ngene. Berarti ijo ning kene ya wis. Ini kan malik ngono yo katar. Cuma aku mau siji omongane iki lho sak babal ya lho. Ini malik piye kok, karek malik. Lho kan karek malik. Tak warai teorine. Impun kabeh ben kuat. Kejen iki kok iki ta kok. Kejen. Kejen. Dibakar kan ya cilik toh. Dah, yo ora kenceng. Mencilik enak kok. Lah kok dhek gak iso. Lah kuwi. Enake menyare sing celoyo. Nanti dikasih ini ya, pembungkus kabel. Ini apa ya jenis? Isolasi bakar gitu aja lah. Isolasi bakar. Dibilang isolasi juga enggak. Isolator bakar. Isolator bakar ini namanya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Ini tadi sudah dicoba. Jadi untuk pemasangannya saudaraku pasti paham dan tahu. Jadi itu tak dorong sih. Ya oke. Okay. Pecah PKL lagi sejauh. Oke, mungkin kalau proses penyambungan membalik kabel, jadi tidak perlu di video. Saudara pasti tahu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.